Jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Sopeng mengalami rusak parah. Menurut warga, kerusakan jalan sejauh 3 km ini sudah terjadi sejak puluhan tahun dan tidak pernah diperbaiki. Sebagai bentuk protes ke pemerintah daerah, warga menanam pohon pisang di tengah jalan. Warga berharap agar pemerintah kabupaten untuk segera memperbaiki jalan poros ini, lantaran jalan ini merupakan akses warga mengangkut hasil tani mereka. Lewati sangat-sangat menderita. Sangat menderita, Pak, ya? Sangat. Ini sudah berapa lama, Pak? Sudah lama, sudah berapa tahun. Sudah berapa tahun, ya? Ini kenapa warga tanamin pohon pisang, Pak? Iya, supaya dicepat-cepat dia sama pemerintah. Ini tidak nyaman, Pak, memang. Tidak nyaman. Sangat tidak nyaman, Pak. Tidak nyaman sama sekali. Pak, apa sih yang harus kita sampaikan kepada pemerintah ini, Pak? Khususnya Bupati agar bisa... Mohon kiranya cepat dikerjakan. Pak, demor, Pak. Ke jalan rusak ini, Pak. Setengah mati. Hah? Setengah mati. Setengah mati, ya? Okay. Setengah mati, Pak. Setengah mati. Harus melip-lip, Pak Dira. Berkelok-kelok.